Kita ke informasi wisata pemirsa. Kali ini ada wisata edukasi bagi anak-anak yang unik yang menguji keberaniannya untuk bermain flying fox di ketinggian untuk memadamkan api. Wah, sepertinya seru ya. Kita simak liputannya. Wah, seru ya kegiatan anak-anak ini. Ya, anak-anak TK Kartika di Jember ini sedang asik berwisata edukasi di base camp pemadam kebakaran Jalan Danau Toba, Jember. Mereka sangat riang dan gembira pasalnya wisata ini sengaja disajikan agar anak-anak dapat belajar berani dan mengasah pendidikan di luar kelas. Dan benar saja, anak-anak langsung diperkenalkan dengan olahraga flying fox dari ketinggian tertentu. Tak ada raut ketakutan saat anak-anak ini terjun dengan tali mirip kelelawar. Usai berflying fox, anak-anak diajak untuk memadamkan api menggunakan goni yang sudah dibasahi air, begitupun cara memadamkan api dengan apar. Tak sampai di situ, anak-anak juga dibebaskan naik turun mobil damkar sembari berlatih menjadi driver damkar. Terakhir, anak-anak dimanjakan dengan mandi hujan buatan yang disemprotkan dari mobil pemadam kebakaran. Sebelumnya pernah nggak bermain kayak gini? Belum pernah ini, nggak takut ya? Seneng nggak? Sebelumnya pernah nggak kayak gini? Belum pernah ya. Selain berwisata, anak-anak di sini juga diajak untuk belajar berani, berkenalan dengan pemadam kebakaran, hingga dapat memahami profesi petugas damkar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.